Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat YouTube semua. Bis Borlindo 2 lantai atau double deck merupakan bus yang masih jarang beroperasi khusus di Sulawesi. Bis transportasi di Sulawesi merupakan usaha yang sangat menjanjikan dan para pengusaha bis transportasi ini makin bersaing untuk memberikan pelayanan kepada penumpang, dengan menyajikan bis yang memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Secara nyata terlihat dengan bus khususnya di Sulawesi Selatan, para pengusaha berlomba-lomba untuk menyiapkan armada yang baru dan kelasnya lebih di atas dari armada-armada yang telah ada. Borlindo yang merupakan pendatang baru dalam dunia transportasi di Sulawesi Selatan namun pelayan dan penyiapan armada yang berkelas tinggi, sehingga paling diminati oleh para wisatawan yang datang di Toraja. Saya sendiri merupakan penumpang yang telah berlangganan apabila bepergian ke Makassar, saya merasa nyaman dengan layanan dan armada yang berkelas. Seperti halnya armada Scania yang double decker ini di mana telah menyiapkan sleeper bed, yang membuat para penumpang merasakan kenyamanan. Bis Borlindo ini juga melayani transportasi hampir ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Para wisatawan yang datang di Toraja pasti mengharapkan transportasi yang nyaman karena perjalanan bisa menempuh jarak selama 8 jam perjalanan sampai di Toraja. Sehingga bis Borlindo merupakan pilihan yang tepat untuk itu, karena tiket yang terjangkau dan armadanya yang rata-rata masih baru. Nah demikian sahabat YouTube semua, semoga informasinya bermanfaat, dan jangan lupa dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Salamat Solanasang.